Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di channel YouTube Emil Mahendra. Nah, hari ini kita ada di garasi PO Haryanto Kudus. Ini kita lagi jalan, motor tadi kita tinggal di pos depan teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Ini kita ada di garasi, kita mau lihat bis-bis yang hari ini sedang maintenance maupun lagi perpal di garasi pusat. Nah, ini di depan ada bis patas PO Haryanto Mercy OH1626. Ini dengan nickname-nya Humaira. Isi rutenya ini bis patas Pati Jogja. Jumlah seatnya ada 50 non toilet teman-teman. Nah, semakin kita ke dalam ini semakin banyak bis di sini. Ini ada Mas Nur juga lagi ngontrol bis. Ada HR104 di sini. Ini tim Madura. Ada PO Haryanto 037 ini yang lagi turun mesin teman-teman. Ini persiapan kayaknya ini pasang mesin ini. Karena terakhir kesini aku hari apa ya, seminggu yang lalu. Di sini sudah di sini dan lagi turun mesin. Ini persiapan dipasang lagi mesinnya. Ada PO Haryanto 136, ada di depannya ini ada 127. Terus ini ada 079 Syekh Magelung Timuriaan. Ini ada dua bis Timuriaan juga di sini, 149 sama 016. Yuk kita ke dalam teman-teman. Ini 079, terus ini yang biru lagi dipanasin, ini 028. Terus ini ada 149 Maestro Jetbus 2DD Mercy OH1626. Lagi proses pengerjaan cat ini teman-teman. Ngisi rutenya ini ke Doyong, startnya Jepara. Terus ini ada Estrella Adil Norte. Ini juga kayaknya sudah proses pengecetan ya. 016 kerasannya, 014 ini ngisi rutenya ke Lebak Bulus. Di sini juga ada bis mini. Bis mininya PO Haryanto. Ada big bus juga ini di tengah 015. Ini ada Mas Agus lewat nih. Mas Agus ini putranya Pak Eji Haryanto. Terus di belakang ini juga ada bis big bus ini teman-teman. Cuman belakangnya kayak ceper banget ya. Kayaknya pengerjaan di suspensi ini. Ini ada 004. Ini juga Timuriaan ini. Ineffable. Rute patennya ini ke Poris. Nah, ini. Ini kayak ceper banget ini, teman-teman. PO Haryanto Bercolawat M183, berarti ini termasuk bis baru. Lagi ada masalah di suspensi sepertinya ini, karena ini kelihatan mepet banget ban sama
bodinya ini. .004 perbaikan di mesin ini. 16 ini yang kemarin rame basuri baru 016 Estrella Del Norte. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 11 bis yang lagi mantan di sini, dan beberapa bis di sini lagi trouble agak berat teman-teman, jadi kayak bis kecelakaan gitu ya, di repaint di sini. Seperti ini juga, ini kayaknya butuh waktu lama ini 079. Ini turun mesin, tinggal pasang mesin aja nih teman-teman. Bis baru ini X dari PO Big Bird. Ada PO Rento 104 tim Madura. Ini juga depannya 037 ada PO Rento lagi nih teman-teman. Gak tahu tuh HM berapa ya. Apakah kemarin yang habis laka 026 atau HM berapa? Gak kelihatan sih dari sini. Dan ini kita ada di samping bodi sebelah kanan ya, dari PO Rento 136. Depan tadi ada 127 tim Madura juga ini 127. .136 San Maru. Mercy OH 1626 body Jetbus 3 HDD. Line paten Madura Jakarta. Jadi di sini banyak banget, masih banyak tim-tim Madura yang lagi maintenance di sini. Ini ada Arsenio, tadi ada terus ini San Maru, terus tadi di ujung sana ada Sangrila. Ini ada 127. Ini datang ada 045 Wareng. Tim dulu ngisi Bojonegoro teman-teman. Ini 136. Salah satu bis yang akan di repaint nih di depan kita. Di repair ya, bukan di repaint teman-teman. Salah satu bis yang akan di repair ini. Bis pariwisata. Di sini juga masih ada bis yang mangkrak ya, ada Mahkota Putri Sejati sama ini PO Rento Black Pearl. Dulu bis ini bekas dari PO Nusantara Black Pearl teman-teman.
037. Nicknamenya ini Mueze. Terakhir sih di sini dibawa ke Cepu, teman-teman. Mueze ini. Nah, ini di depan lagi ada proses pengelasan nih, teman-teman. Iya. 028 nicknamenya Ikvina Yakavia Latif 028 ini Tayu Duyung. Di sebelah kirinya itu lagi ada proses poles hoodie. Nah, terus ini dalam ini yang warna hijau ini 072 juga beberapa bulan yang lalu laka, teman-teman. Nicknamenya Fata Morgana, pengisi lainnya Bojonegoro Polis. Nah, oke, teman-teman, seperti ini keadaan di garasi pusatnya PW Arianto dengan aktivitas dari para pekerja di bengkel, teman-teman. Nah, kita akhiri dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini spesial di garasi pusat PW Arianto Kudus. Ternyata masih banyak di sini tim-tim Maduraan yang lagi maintenance. Nah, terima kasih teman-teman, kita sambung lagi di videoku yang lainnya. Dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.